Hey, sahabat kece dan badminton lovers. Pasca operasi lutut yang dijalani pebulu tangkis spesialis ganda putri, Nik Ketut Mahadewi Istarani, pada Kamis 2 Juli 2020 kemarin, Ketut mulai terlihat bergabung dengan rekan-rekannya di lapangan untuk menjalani latihan rutin. Ya, seperti yang disampaikan Susi Susanti, Kabid Binpres PBSI, operasi yang dijalani Ketut tergolong cukup ringan karena sebenarnya Nik Ketut Mahadewi Istarani masih bisa latihan ringan. Ya, kini sebulan lebih pasca menjalani operasi lutut, Ketut sudah berada di lapangan untuk menjalani latihan ringan. Melalui unggahan akun Twitter PBSI Badminton Indonesia, Ketut sedang menjalani latihan yang difokuskan pada penguatan pasca operasi. Seperti tampak dalam video, Ketut bertumpu pada kaki kiri yang sebulan lalu harus menjalani operasi lutut. Sementara itu, dalam rangka memperingati HUT RI ke-75, para penghuni Pelatnas mengadakan turnamen sepak bola gembira. Sebanyak 6 tim terdiri dari atlet, pelatih, masseur, fisio, dan penyaji ikut berlaga, yaitu tim Raja Wali, tim Ancora, tim MS, tim Kuda, tim Garuda, dan tim XP. Keduanya jangan lupa. Aji siapa yang belakang? Tabungannya ya. Tabungannya. 1, 2, 3. Masa depan kalian di sini ini buat hobi. Itu aja sih. Mil aja. Kenapa lah udah? Boy. Dari foto. Belum kita apa? Raja Wali. Raja Wali. Sabar karyawan mendang bola Aksa. Kenapa Gunis? Set. Kenapa Gunis mengoper bola pada Bang Samar? Bang Samar. Set. Set. Iya ke Ricky Tau. Ricky Tau. Oh, salah pengertian. Ya, ternyata gawangnya terjebak. Lihat gawangnya berbuat lantai masuk on the spot kayaknya. Ya, kick off